Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kembar Teknik. Pada video kali ini saya akan mereview hasil pemasangan mezzanine atau lantai mezzanine besi di Pondok Indah Cikunir, Bekasi. Tapi sebelum kita lanjut saksikan videonya, untuk Anda yang baru gabung di channel ini, jangan lupa follow dan support channel Kembar Teknik dengan cara like, comment, subscribe. Dan silahkan di share jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk yang lain. Untuk Anda yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung aja kita saksikan videonya dari proses pembuatan hingga selesai terpasang di lokasi. Untuk membuat lantai mezzanine ini, bahan-bahan yang digunakan adalah holo galvanis 4x8 dan holo galvanis 4x6 cm. Dengan lantai menggunakan multiplex tebal 18 mm. Ini jarak antara palangan ke palangan kurang lebih 50 sampai 55 cm. Lantai mezzanine ini nantinya akan dipasang di rumahnya Bapak Yanda di Pondok Indah Cikunir. Ini dengan balkon atau railing model minimalis. Untuk Anda yang ingin memiliki tambahan ruang tanpa pengecoran, Anda bisa membuat lantai mezzanine dari besi ini sebagai solusi atau alternatif yang tepat. Ini persiapan pemasangan di lokasi. Ya, ini adalah lokasi yang akan kita pasang mezzanine ya. Ini dari lantai ke plafon cukup tinggi, hampir 6 meter ini. Jadi nanti ketinggian mezzanine 2 meter 86 cm. Cukup tinggi ini. Lantai mezzanine ini bisa difungsikan sebagai ruang santai, ruang olahraga, ruang bekerja, atau juga bisa difungsikan sebagai teras, kamar, dan juga bisa difungsikan sebagai kamar atau tempat tidur. Untuk Anda yang ingin membuat lantai mezzanine dari besi seperti ini, Anda bisa menghubungi bengkel las Kembar Teknik atau di www.kembarteknik.id atau masuk di kolom deskripsi. Di situ sudah lengkap alamat dan nomor teleponnya. Anda tinggal menghubunginya langsung. Ini setelah terpasang lantainya, multiplexnya udah terpasang, tinggal finishing. Lantai mezzanine ini bisa menjadi solusi untuk menambah ruang di rumah Anda dengan memanfaatkan ketinggian plafon yang memadai. Ini udah selesai karena rumahnya masih tahap renovasi, jadi belum kita bersihkan semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan menonton video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa selalu update dengan video-video terbaru dari Kembar Teknik. Untuk Anda yang mau order, jangan lupa masuk di kolom deskripsi. Tonton sampai selesai videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.